Darlun, Ustadz Abdul Somad resmi menyandang status duda setelah gugatan cerai terhadap istrinya Melia Juniarti dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang Riau Selasa 3 Desember 2019 lalu. Sebelumnya, permohonan cerai talak Ustadz Abdul Somad terdaftar di Pengadilan Agama Bangkinang sejak 12 Juli 2019. Sejauh ini belum diperoleh komentar resmi dari UAS terkait kabar tersebut. Sementara Melia Juniarti mengaku pembacaan putusan telah dilakukan, namun pihaknya terlambat tiba di persidangan.